Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat GGNet. Ya, kembali lagi dengan saya Al Sulaiman. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara kalian mengatasi AMD Radeon software yang error seperti ini. Ini terjadi ketika saya sedang mengupdate driver. Entah kenapa, mungkin karena kesalahan drivernya, maka dari itu saya akan membagikan tutorial cara mengatasi ini. Ya, yang pertama itu kalian harus download terlebih dahulu AMD CleanUp Utility. Kalian bisa download, linknya ada di deskripsi. Setelah berhasil di-download, kalian buka softwarenya. Lalu jalankan run. Di sini kalian harus masuk ke safe mode untuk menginstall seluruh driver AMD. Di sini kita ganti kameranya ke kamera HP saya. Lalu kita reboot. Komputer sedang merestart. Nah, lalu komputer kita sudah masuk ke menu safe mode. Ketika komputer menyala, akan muncul tampilan seperti ini. Kita run, kita jalankan. Lalu di sini kita oke. Maka AMD Radeon Software CleanUp Utility akan terbuka. Kita tunggu. Jika muncul tampilan seperti ini, AMD CleanUp Utility sudah berhasil menginstall semua driver AMD. Setelah itu, kita klik Finish. Dan kita akan diminta untuk merestart kembali komputernya. Kita restart lagi. Setelah itu, kita kembali ke layar desktop. Ya, dikarenakan driver-driver AMD sudah teruninstall, kita cek dulu di Device Manager. Bisa kita lihat di sini di display adapternya, Microsoft Basic Display Adapter. Yang berarti, di sini saya menggunakan display adapter dari Microsoft, bukan dari AMD-nya. Ini hanya contoh saja. Maka dari itu, kita harus menginstal driver-driver AMD. Caranya, kalian harus download terlebih dahulu AMD driver. Linknya saya simpan di deskripsi. Kita tunggu hasil downloadannya selesai. Setelah downloadnya selesai, kita buka. Kita run. Di sini kita install. Tunggu proses installnya selesai. Ini memakan waktu cukup lama, jadi kalian harus bersabar. Di sini ada pilihan recommended dan opsional. Saya sarankan kalian memilih yang recommended. Lalu di additional option, kita klik. Lalu install tipenya, pastikan kalian memilih yang full install. Setelah itu, jika kalian ingin settingan AMD software ini fresh atau baru gitu, seperti baru, kalian centang di sini. Tetapi jika ingin settingannya seperti semula, seperti awal, kalian uncheck di sini. Tetapi karena saya ingin menginstal AMD software dan drivernya seperti baru, maka saya akan mencentang di sini. Setelah itu, klik install. Tunggu prosesnya selesai. Setelah selesai, kalian diharuskan untuk merestart komputer kalian. Lalu kita klik restart now di sini. Setelah direstart, proses installing AMD Radeon software berlanjut. Kita tunggu hingga proses installing AMD display driver seperti ini selesai.
Setelah itu AMD akan meminta restart untuk kedua kalinya. Kita klik restart. Dan ketika selesai di restart, sekarang kita bisa membuka AMD Radeon software seperti semula. Ya guys, itulah bagaimana cara kalian mengatasi AMD Radeon software yang error. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.